Hari ini kita akan mengunjungi kapal Jepang, Taiwan, dan Rusia, tempat ABK. Hari ini agak banyak yang datang, dan beberapa ABK juga sudah 1 bulan ada di pelabuhan. Mereka belum bisa berlayar karena ada perbaikan kapal dan juga menunggu pergantian kru. Untuk yang kapal Rusia, ternyata kapal penangkap ikan juga, bahkan mereka bisa sampai ke dekat ke Antartika untuk menangkap ikan. Tapi cuma ada 3 orang di sana, dan ikannya selain ikan tuna juga ikan tenggiri, ikan kakap. Yang paling berharga sebetulnya ikan tuna sirip kuning atau sirip biru. Dan kadang-kadang mereka mendapatkan bonus berupa sirip ikan hiu. Ini salah satu bonus untuk mereka. Ya, tentunya saya berharap agar ABK menjaga kekompakan dan juga kesehatan. Selain itu, jangan sampai berselisih dengan ABK dari negara lain. Dan juga menjaga fasilitas di pelabuhan. Jangan coret-coret tembok. Kasihan, nanti yang malu juga Indonesianya. Selain itu, ya jangan berantem, jangan tetap menjaga protokol kesehatan jika diizinkan untuk turun, dan jangan lupa untuk vaksin dimanapun mendarat. Kalau di Cape Town ada kesempatan untuk vaksin, langsung saja vaksin, karena di sini vaksin bisa walk in, bisa langsung disuntik, tidak perlu registrasi sebelumnya. Jadi tolong minta ke kapten kapal agar didaftarkan untuk
langsung suntik pada saat mendarat. Ya, kerja di sini bagaimana, Pak? Apa? Enggak, lagi berkunjung aja. Lagi. Kebetulan, Pak.